enak banget nih. Aduh, habis lapar tadi, kita makan dulu dah. Ini enak banget. Tadi aku takut pas yang permainan kita yang kedua itu, yang pertama kita naik yang berdua tuh, yang naik ban. Oleh naik ban itu kan itu gak nakutin banget karena ada kamu kan. Jadi takut aku hilang. Tapi pas yang sendiri itu, aduh. Kamu tahu aku di atas itu hampir 10 menit aku minta tolong loh. Yang masih beleguk untuk aku ngomong-ngomong, akhirnya dipaksa deh. Ayo. Mas, siapa yang maksa? Tuh. Baju putih itu. Siapa namanya tuh? Itu namanya apa? Boy. Masih Boy. Katanya demi mumu. Akhirnya. Aku iya deh, aku lakuin demi kamu. Kamu tahu gak berapa kali aku pipis di celana di situ? Hah? Kamu gak percaya aku pipis di celana? Saking takutnya. Karena kan aku pernah dulu di waktu aku di Perancis. Ada namanya Asterix and Obelix. Itu benar-benar yang paling tertinggi di dunia. Dan aku naik itu. Astagfirullahaladzim. Mumu itu setengah jam, itu jantung mau copot rasanya. Di atas setengah jam? Mumu, ini mah segini. Tapi kamu masih takut di sini? Karena parno trauma. Jadi kalau waktu aku di luar itu kan aku memang huntingnya aku tuh selalu ke tempat-tempat yang kayak gini kan, tempat-tempat hiburan gini aku paling suka. Nah, yang paling menakutkan itu adalah Asterix Obelix. Itu yang paling tinggi. Itu paling tinggi, paling takut banget. Makanya tadi aku takut sampai aku pipis 2 kali, aku takut banget. Tapi akhirnya pas aku udah lakuin, oh, enggak seperti yang apa yang aku bayangkan kan ya. Berarti ya, seperti apa? Mau? Kalau kita enggak berani melangkah, enggak akan tahu rasanya ya kan? Iya. Berarti harus kita jalanin dulu baru kita tahu kan? Iya, berarti itu cuma rasa takut dalam hati. Dalam pikiran aja berarti. Itu kata-kata indah dari seorang Mumu. Itu berarti pesan moral untuk kalian semua Jumu lovers. Apa pesan moralnya? Jangan pernah takut melangkah dalam jalani hidup ini. Karena kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan nanti. Baik. Saya kayak vegisasi lama-lama. Bagus, kamu kalau begitu keren. Saya berharap juga mudah-mudahan ya Mumu bisa menjadi imam yang baik nanti buat calon istrinya kelak. Amin. Ya kan, kita makan dulu ya. Kamu makan apaan? Aku suapin kamu ya. Ya, 1, 2, 3. Kamu kan gak pernah suka sambel. Sekarang aku kasih kamu sambel yang terlalu pedas. Ada, diam. Ini? Kamu makan ini dulu. Leo. Leo mau. Kamu angkat. Aku enggak enak kalau aku enggak angkat. Aku angkat ya sebentar aja. Halo. Ya. We are now. Ya. Taman mini. Yeah. Nothing. Yeah, I'm already eating now. Just eat some little rice and. Yup. Ayo, sana. Yeah, next time we're gonna meet. Yeah, of course we're gonna meet again. Yup. Ayo, sana. Don't worry. It's okay. You like it, the Instagram? Yeah, I like it also. So you're getting well now. You're getting better. Good. I'm happy for you. I'm happy for you. I'm happy for you. Okay. Ngomongin apaan sih? Okay, Tilio. Yeah. Okay then. Ayo, udah jam segini nih. Bentar. Well, I will do anything for you. But I don't know what I have to do. Yeah. Don't worry. Yeah. You wanna come to KDI? Udah. Okay. Udah. So I'm gonna see you in KDI, yeah. Ayo. Yeah. Okay. Okay, Tilio. Bye bye. Yeah. Thank you. Bye. Dia mau ngasih hadiah buat kita. Kamu lagi jalan sama aku kok. Mau telepon sih. Tapi kan dia mau ngasih hadiah buat kita. Ya tetap aja, kita kan lagi makan. Ya dilalerin lagi makanannya. Ya. Yaudah deh. Kamu tadi mau ngajak aku kemana?
Terus sono aja dah, bete aku di sini. Berarti jangan bete-bete dong, orang tadi Atilionya yang nelfon aku, bukan aku nelfon dia. Ya, lagian kamu angkat. Kan gak enak, namanya juga kali aja dia mau ngasih informasi apa, kan aku gak tahu. Marah mulu, gila Rin, kasihan, buat kita pada makan disini. Kan tadi kan kita kan udah makan, udah semuanya. Kamu jangan marah lagi, masalah Tio. Lagian? Kamu mau potong. Saya harus motoin. Jombol, Bandung, jantung. Lagi deh. Oke ya, ikutan semuanya ya. Satu, dua, tiga, banyak tuh ya. Dah. Oke, satu, dua, tiga. Udah. Sekarang waktunya aku mau romantisan dulu ya.